Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Halo football lovers, yuk bantu subscribe channel Mikaela Sport channel. Share, like, dan komen di setiap videonya. Akan ada giveaway di channel ini. Terima kasih. Hey, kau sakati. Dia lupa jelma engnya. Bawari jangan bawa jelma lo. Iya itu mana? Asu. Ngomong mencerminkan diri sendiri. Kata apa? Padahal ngomongin sorangan. Tapi kok anyar banget sih, Jis. Lewat. Lo. Woi, kau apa geng? Jackson tes 1-2. Di coba. Yo, Jackson. Ya, bagi Arsa sebagai kaum tamu sedaya, kami atur kepada tamu undangan. Ya, baik kembali nampak saudara pendengar dan saudara penonton. Kita alihkan sementara pandangan kita untuk menyaksikan pertandingan di kekan babak yang pertama di sebelah kanan. Mereka melaporkan jatah pertandingan tim kesebelasan BPJ berada di sebelah kiri. Tribun kehormatan tentunya dan sahabat penyaksikan. Sementara kembali nampak pertandingan. Sebaran bola coba dilakukan lewat pasukan tim kubu kesebelasan dari SPD pertandingan sudah. Umpan terobosan. Lepas ini, Kabil Costa. Terlepas dari hadangan pemain di belakang dari tim kubu BPJ dalam pertandingan sehari ini, sementara mampu mencuri menit awal babak yang pertama dan mampu mencuri angka terlebih dulu dalam pertandingan sehari ini. Gol pembuka yang mampu diciptakan lewat serangan pemain Gabriel Costa tentunya di pertandingan sehari ini. Sementara ini Matias sudah pasang sedang sementara kali ini. Kita nantikan sementara mencoba angka terpacu ke depan dari Iman. Mencoba datang ke sebuah takaran di kawal lewat cekungan Kairusan tadi. Masih Iman di atas pasal saudara. Mencoba kirimkan cok ke belakang Adi Sumantri. Kirimkan tadi pasalnya Adi Sumantri. Kembali gagal sementara Adi kali ini. Ada mencoba tulip Papregas tempat menerangkan sebuah takaran dari Iman Serhagi. Dilihkan lewat tulip pemain. Mencoba kembali lewat teman Erwin putar-putar. Umpan melebar rusuk kanan tim lagi. Arahkan kembali sementara lewat tulip pemain. Mencoba dan pasal saudara kirimkan dia pula Erwin Rianto, masih Erwin pergerakan dilakukan Erwin gagalkan kembali, Dulabe dan pasal saudara mulai Papregas, pemain yang pernah tampil bersama terserang tertinggal pasal saudara sementara kembali kirimkan sebuah sudurat tadi maksudnya bertakat lewat fragmen Bison, arahkan tadi Bison kolaborasi lewat satu pemain tadi Budigol, masih Budigol dan pasal saudara kita nantikan kembali masih Budigol kali ini arahkan
Bahkan ketika masih berdegau sementara mampu dibentangkan lewat satu pemain. Adi dapatkan di terakhir, kirimkan bertahan. Kembali kali ini mampu dibentangkan lewat mata rantai pertahanan tim kubu kesebelasan dari sementara BPJ pasal saudara. Kita nantikan sementara datang sebuah tekanan. Arahkan pula tiap terima coba lewat kapten kesebelasan Ilham. Kembali pelebar keluar arena pertandingan. Sementara kembali masukkan lemparan ke dalam bagi tim kubu kesebelasan Isbel tertuju di pertandingan saudara ini. Mengucapkan selamat sore dan selamat datang. Bosboy Papa Gaul. Bosboy Robertson tentunya dari kedua kali bertindikan persatu. Sementara kembali itu dalam pertandingan saudara ini. Cibrato! Arahkan terima sudah lewat di sosial lewat sisi sendiri. Lepaskan sudah mencoba kali pasal saudara. Lantukan kembali ke ring. Karambola cuma dilakukan sementara mencoba dikawal Dede Firman. Bentakan keluar dalam pertandingan sehingga wasikan lemparan ke dalam tujuan pertandingan selari tingkat ke bola Alvin Rianto. Putar-putar. Bentakan kembali Dede Firman. Arahkan sementara pemain boleh mencoba keringkan ada Sumante serangan balik cuma dibangun. Aku tinggalkan balik hujan ya. Iba dia sekali pasal saudara. Lebar apapun rokoknya apapun minumannya dan jelas makanannya nasi uduk semur jengkol gurewe dalam kesempatan senar ini dengan rasa kerindu ini pasal saudara Aldialah yang berengkap sebentar boleh tak mereka selepaskan sebuah tendangan Allah kembali dalam pelukan penjaga kawal sebentar kembali lepas terlajan Arambola cuma dilakukan dari pasal datang sebuah tekanan menyunkan kembali kali ini. Sebentar mobil melebar keluar anak pertandingan hanya masukkan tendangan ke dalam bagi tim kubu kesebelasan dari sementara BPJ kita nantikan kembali waktu terlajan ayunan bola coba dilakukan kirimkan kiri lepaskan bola surat pemain Periaman terungkap sementara pencobaan Arvin Rianto gagalkan kembali sementara kemudian tempat terbit teraga Ali Akbar terperangkap offset kali ini. Coba lewat Ali Akbar terungkap kerusukan kabel kali ini masih kabel lepaskan umpan tarik namun kembali mencoba Ali Akbar lepaskan saudara terikan ke belakang sementara mencoba lewat surat pembantu Labi membentakkan lewat surat pemain Jamer lepas terbit teraga datang sebuah tekanan Arvin Rianto melamakan tendangan dan cuba dilepaskan lewat cerah pemain Arvin Rianto lepas saudara sementara kembali dia masukkan tendangan ke dalam berikan dari Basulya lepaskan sebuah tendangan angkat dari pencoba lewat cerah pemain Arai berikan dari Basulya sementara kembali lepas saudara gagalkan Turlami Beriaman mencoba mentak kembali lewat satu pemain kali lepaskan sebuah tekanan kali Kabel Costa masih Kabel umpan terobosan Arvin Rianto lagi-lagi mampu dihambat terobosan terantai tetangan lepas tapi teraga paling Rani Kurniawan kali ini sementara rekrutan agak dari tim kubu kesebelasan BPJ pasal saudara kita nantikan sementara pencoba Ibad Dias arahkan sebuah sentuhan dari Ibad berikan dari pasalnya pemain Ardo dan kembali mampu dibatalkan kembali umpan terupas dari pasal saudara lagi-lagi dari Freddy Kurniawan kebuan dalam berbati lepas tabel teraga bersama Tengkuli kecamatan Curug sementara kerimkan dari pasalnya mencoba berdikul gagalkan kembali sementara mencoba berikan Ardo ya jika tadi kembali boleh terregas umpan terputus kembali dapat saudara ya pembuat jalan tambunan skema terakan tim berjalan mulus dari kubu kesebelasan baik dari tim kubu BPJ maupun dari tim kubu kesebelasan Israel dalam pertandingan namun walaupun selain lebih banyak dikuasai oleh pasukan tim kubu kesebelasan Israel dalam pertandingan saya pembuat jalan tambunan terima kasih Bu Jaya Mabuka setelah saat ini pertandingan memasuki separuh babak pertama cukup tenang apakah para pembantu tuan rumah dalam pertandingan di kesempatan saya tertiga 1-0 tidak menduga semangat bertanding dalam sementara terlihat tempat tabu teraga rintik hujan mulai mengguyur stadion BPJ Jalur Naga dalam pertandingan sunar ini sementara mencoba Aldi Alahya berikan tadi Aldi lewati sementara Ilham arahkan tadi Basuki sementara mencoba pelanggaran terjadi lakukan pemain Ilham sementara menarik satu pemain lewat pemain arah ini tempat tabu teraga hasilkan tendangan bebas hiraukan kartu kuning lepas diberikan terhadap pemain Ilham sementara kembali hasilkan tendangan bebas tertuju di pertandingan sehari ini tidak nafas saudara mendengar saudara penonton pertandingan yang juga saksikan langsung berpengaruh tertuju dari hasil kosong ini lepas tertuju teraga dan juga sementara pun
Messi tertiga di pertandingan senar ini. Terlihat lepas dari teraga Bos Maco Rastafara dan juga Yuda Yuri juga menyaksikan pertandingan pada senar ini. Kita nantikan sementara sebuah terdaya arahkan jatuhan. Lagi-lagi kembali angkat jauh kemudian kawan berikan pemain Fani Pranik yang mencoba naik ke depan lepas senar. Gagalkan kembali sementara Erwin Rianto. Mengajak kembali lompat terhadap teraga melewat keluar ke arah pertandingan. Lemparan ke dalam tentunya pertandingan senar ini. Arahkan pemain Ilham. Berikan terima sudah sementara mencoba Erwin Rianto. Bentakan kembali lewat pertahanan pertahanan untuk kubu kesebelasan dari Pijet Telaga. Fani Pranik umpan terunggal. Pergerakan dan coba dilakukan oleh pemain Ardi. Lewati Aldi, lepaskan sebuah sentuhan, mencoba bola di membuka ruang tadi masuknya lepas tampil teraga. Dan mencoba dikawal oleh seorang pemain Andre kali ini. Berikan oleh seorang pemain Aris Sumantri, cukup tenang Aris Sumantri. Arahkan sementara mencoba Aris Sumantri lepas tampil teraga. Dorongkan kembali mencoba bola ke kalau udah cepat itu kalau enggak disikut mah speed kecepatan yang mampu melewati mata rantai dan ini seringkali terjadi dijegal ya pemain lini belakang dari tim kubu kesebelasan dari tim Isnur Tidara pilihan dan pertandingan saya berbicara tamu dalam betul sekali betul Pak Bukas kalau kita melihat kecepatan bermain lebih cepat dilakukan para pemain tim tuan rumah berbeda namun kalah dua seringkali terjadi para pemain kesebelasan dari tuan rumah dalam dua adalah para pemain itu dalam ketika di kesempatan serar ini ada peluang ada celah bagi para pemain tim tuan rumah untuk bisa mengejar kata tinggalan dan belakang serar ini luar biasa membicara tamu dan sementara kembali ke lapangan lepas tampil teraga sebuah bola coba dilakukan kembali tadi maksudnya sementara sebuah tekanan dalam pertandingan selain lepas senara kita nantikan sementara rang bola dilakukan berbahaya kembali pelepas dalam pertandingan Rp200.000 dari bos MN dan juga bos Ompong Aguero tentu jadi pertandingan di kesempatan senar ini manajer dari Patir Putra Mandala dalam pas tampil teraga Rp200.000 langsung sundul pembayar cedera tambulan dan gol masuk kantong kembali ke lapangan lepas senar kita nantikan sementara terlihat pertandingan disaksikan langsung dari kesempatan serang lepas sesudah sementara kembali kami ucapkan selamat sore bos MN tentunya Di rumah ya. Terima kasih Bojong Pamuka baik saudara penonton dan saudara pendengar. Mari kita kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok stadion utama di Bojong untuk menyaksikan laga di babak. Dan kita lihat Bojong Pamungkas dapatkan sebuah gol kedua kembali tercipta di babak yang pertama lewat sebuah umpan dilakukan Gabriel Kostas dan nampak bola arahkan tadi di lado tentunya setara gelandang pemain Michael dari tim kubu kesebelasan Yesil tentunya setara arahkan dia bola pemain nomor punggung 25 tadi tentunya lewat barat tentunya lewat arah tentunya setara serukan tadi lewat bola Fabregas arahkan Ibadias kembali ada Ibadias tentunya setara arah arahkan mencoba arah kembali masuk arah lepaskan tendangan bola di bawah pemain pertahanan pasukan geng hijau tengkubu kesebelasan Yesil dalam pertandingan serang arah di Gabriel Kostas tentunya setara pengawalan ketat lakukan Ade Sumantri tentunya setara pemain terbaik Piala Bupati Tangerang nama punggung 11 tadi Ade Sumantri tentunya setara Erwin Rianto umpan melebar arahkan Gabriel Kostas kembali masuk Gabriel tentunya setara lepaskan tendangan angkat umpan melabuh 9 kepala Heri Sabtazi arahkan lewat Vlek kembali ada Vlek tentunya setara wingback kanan dari tengku kesebelasan Inspirasi salah pengertian mentakkan bola pemain Vani dalam pintu dari tengku kesebelasan
sebelasan BPJS yang melebar belakang kiri mantakan lebar lapangan serangan dibangun para pemain tim kubu kesebelasan dari BPJS tentunya setara kirimkan sudah lewat pemain Ilham Dhani berbahaya kesebelasan istil FC tentunya setara melebar belakang kiri kirimkan sudah datang lewat pemain body goal kembali body goal tentunya setara masih body lepaskan tendangan mudah bola tepat dalam pelukan hangat kiper penjaga gawang Ocho Buffon dari tim kubu kesebelasan BPJFC yang diturunkan di babak kedua dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih tentunya kiriman realitas dari Bos MN tentunya setara tim sukses ring satu yang mengantarkan Bapak Luda Daman Huri duduk kembali sebagai orang nomor satu dari desa Cicantra, Kecamatan Pegedangan dan juga masih ditetap langsung Bos Ompong Aguero memiliki manajer Patri Putra Mandali FC yang terus serta hadir memberikan realitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kirimkan sudah angkat bola arahkan belakang kiri Budi Goy tentunya setara ada Budi tentunya setara pemandu juga pernah mengantarkan kesebelasan gigi satu EC menjadi jawara di turnamen kompetisi PSP Pasirandu beberapa musim lalu tentunya setara Aldi Sumatri umpan terobosan berbahaya datang mencoba datang arai masih arai masih arai masih arai jebret iya tentunya setara terjebak kesbal Aldi Sumatri Dulari tentunya setara kembali ke perhatikan Peri Yaman Sarahi kembali ke perhatikan arahkan mencoba Erpin Rianto melebar bola ke kiri entah akan kemana berlabuh Erpin Rianto Peri Yaman Sarahi di kompetisi 2020 Liga Indonesia nanti tentunya setara seluruhkan dia bola datang lewat Dulari umpan terobosan berbahaya umpan tarik masih ada nama pemain Bali tentunya setara balik ke perhatikan lepas ke tendangan Bapak Wasit pergantian pemain Qatar Sampora akan berjumpa dalam tim kubu kesebelasan Sangka Liwang FC Qatar Sampora akan berjumpa dalam tim kubu kesebelasan Sangka Liwang FC tentunya setara komunikasi harus dilakukan Bojo Pamungkas wasit tengah juga asisten wasit bahaya masuk iya 2-1 Bojo Pamungkas ya, nampaknya wasit tengah sudah menunjuk masuk Bojo Pamungkas setelah komunikasi terjadi bersama asosiasi 2 Bojo Pamungkas. Ya, ini memang harus dilakukan pembicaraan tamboran ketika miskomunikasi terjadi tentunya Bung harus ada ya komunikasi kembali tentunya antara wasit dengan asosiasi wasit. Dan sebentar ini dilakukan Iwan Yeleng tentunya pertandingan Sunari dan sementara sebuah keputusan menyatakan bola masuk tentunya Bung. Ini sebuah keputusan yang patut dihargai tentunya Bung. Ya, di semifinal kedua di grup B cuma sore nanti di grup B tentunya setara kembali ke terhentikan kali ini arahkan mencoba Budi Gun kembali masih Budi tarik mundur dan ke belakang karton kesebelasan Duladi Erpin Rianto Cawang WK arahkan dari Yaman Seragi kembali masih Cawang WK terjatuh dari Cawang WK Dede Firman melakukan pelanggaran mengasihkan tendangan bebas tentunya bagi tim kubu kesebelasan Istil FC di babak kedua dalam pertandingan di kesempatan sore hari di besok sore semifinal pertama tim kubu kesebelasan Qatar Sampora akan berjumpa dengan tim kubu kesebelasan Sangka Liwang FC tentunya setara baik saudara penonton dan saudara pendengar untuk melengkapi serang langsung memasuki menit babak kedua akan dilaporkan langsung rekan saya Bojo Pamungkas dan inilah laporan selalu Bojo Pamungkas.